warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Yuna Salsabila, teman-teman. Apa kabar kalian semua ya? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, di video kali ini teman-teman, malam ini ya, ini dari gue suruh bikinin masakan Korea, yaitu takgalbi ya teman-teman. Ini sangat familiar sekali ya di Korea ya, ini takgalbi. Nah, untuk bahannya cukup mudah ya teman-teman. Sini sayurannya sudah saya potong semua ya biar singkat. Ini ada kol, ini saya iris nggak terlalu kecil ya. Daun bawang saya iris begini. Bawang bombay, terus bawang putih ini nanti dihaluskan ya teman-teman. Terus ini ada daun perila atau kenip ya teman-teman. Ini ada wortel, terus daging ayam tanpa tulang ya teman-teman. Biasanya takgalbi itu tanpa tulang. Terus ada ubi jalar. Terus nanti saya kasih sedikit tok ya teman-teman. Terus kalau suka pakai cheese bisa dikasih cheese ya teman-teman. Dan untuk bumbunya ini ada 7 taro ya, tapi bubuk biasa kalau masakan Korea itu selalu ada. Terus merica bubuk, terus cangkirem atau minyak wijen ya teman-teman. Terus gula pasir, kecap asin, minyak, terus gochujang atau pasta cabe ya teman-teman, ini juga selalu ada masakan Korea itu. Oke, langkah awal ini kita bikin bumbunya dulu ya teman-teman. Ini mandelnya sudah saya haluskan ya, sudah saya haluskan. Oke, terus kita tambah, bentar saya ambil sendok yang satu. Oke, ini kita kasih gochujang ya teman-teman, saya pakai 2 sendok. Kalau masakan Korea itu ya ini wajib ada biasanya. Oke, terus kita kasih 7 taro ya atau cabai bubuk ya, ini menurut selera ya teman-teman, saya pakai 2. Nah, terus gula pasir 2 sendok juga. Terus merica bubuk. Terus ganjang atau kecap asin ya teman-teman. Saya pakai 3 sendok, nanti kalau kurang saya tambahin kurang asin ya teman-teman. Terus ini kita kasih minyak wijen ya teman-teman. Jahe bubuk sedikit ya teman-teman. Oke, terus kita kasih 1 sendok mirin matsul ya. Oke, terus kita aduk-aduk ya, aduk-aduk sampai merata. Sekali ya rasanya enak. Nah, setelah merata kita campurkan ke daging ayamnya ya teman-teman. Nah, kita campurkan ke sini. Oke, lalu kita aduk-aduk ya teman-teman.
dicampur sampai merata. Ini untuk lebih dagingnya bisa didiamkan di kulkas 1 jam atau 3 jam ya teman-teman, biar meresap. 3 hari. 3 hari ya. Seminggu. Nah, kita aduk sampai merata tentunya ya teman-teman. Kalau yang suka udon atau udon itu bisa dipakai mie itu ya, mie udon itu juga enak. Untuk ubi jalannya bisa dipakai kentang juga bisa teman-teman. Nah, ini sudah merata ya teman-teman. Oke, ini sudah merata. Nah, biasanya daging ayamnya itu bagian ini ya, paha ayam itu biasanya teman-teman, tapi ini saya pakai paha ayam ada, terus dadanya juga ada, saya ambil tulangnya, saya buang. Bagian dada lebih bagus? Enggak, kalau takalbi bagian paha ayam, tapi menurut selera sih. Nah, ini kita siapkan sejenak ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita panaskan wajan ya teman-teman. Panaskan wajan, kita kasih sedikit minyak. Nah, terus ayamnya kita masukkan ya. Selanjutnya sayurannya kita masukkan ya teman-teman. Jadi ada bawang bombay, masukkan daun bawang, apinya sedang saja ya teman-teman. Kol, tempung-tempung ya teman-teman. Terus apa ini? Ubi jalar. Oke. Ini pakai air api sedang saja. Terus topnya sekalian masuk. Oke, ini kita masak sampai matang ya. Kita tutup.
lalu kita aduk teman-teman kita nanti. Dicicip bu, dicicip. Dicicip, jangan lupa untuk dicicip. Kita kasih kita apa? Jijen. Ini terakhir ini kita masukkan cheese-nya ya teman-teman. Kita kasih ya, ini sudah rasanya sudah mantap ya teman-teman, sudah enak banget. Ini semuanya sudah matang. Jadi yang tidak suka cheese begini saja sudah enak ya teman-teman, karena ini request yang mau pakai cheese, jadi kita kasih cheese. Ya. Ini gejalanya sudah matang, topnya sudah matang, rasanya juga sudah indomitama tenda. Selanjutnya ini cheese yang kita kasih tangan saja ya teman-teman. Oke, kita kasih cheese. Taburin dengan mozzarella cheese. Oke. Mantap. Kita tutup sebentar ya. Tutup sebentar. Oke, kita buka ya teman-teman. Darang, jahe sudah matang ya teman-teman. Takal bicisnya tuh, ini sudah mantap sekali ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dulu ya. Ini kita coba.